Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Sepasukan Ranger Taman-Taman Sabah TTS terkejut sebaik menemukan mayat dipercayai lelaki dalam keadaan terapung. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, kejadian itu berlaku semasa pasukan terbabit sedang menjalankan operasi pemantauan di kawasan perairan laut berhampiran Pulau Gayah. Katanya mayat yang belum dapat dikenal pasti identitinya itu kemudiannya diambil dan dihantar ke bahagian forensik Hospital Queen Elizabeth I untuk tindakan selanjutnya. Muhammad Zaidi berkata setakat ini kes berkenaan diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Malah turut meminta orang ramai yang kehilangan ahli keluarga untuk segera tampil sebelum bedah siasat dijalankan. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.